seger ya langsung ya. Emang gue dari tadi nggak bikin seger. Ayah tamu anyar. Bukan tamu, konsultan host. Konsultan ganti calontong. Calontong nggak tahu kemana ini. Komeng nyusul tukang ketan. Konsultan. April dari mana cewek? Cewek udah sadar. Jadi cewek mau balikin semua barang-barang yang selama ini cewek. Apa ini dikasih duit? Orang yang udah sadar mau cerita. Bukan jualan ayam negeri. Bukan. Ayam itu dari mana? Nah, dulu kan suka ada yang jualan di. Oh, yang ayamnya dicet. Ayam dicet merah tuh ada tuh. Iya. Yang dipakai lampu. Iya, situ beli ya. Nah, beli enggak? Saya nuker sama panci penyok. Tukerin mau panci-panci penyok. Ini mau ditukerin juga? Mau dibalikin, kan ini barang-barangnya Kang Sule. Makanya, terus saya tapi suka mau... Tumpah dong isinya. Maksudnya dibalikin barangnya, bukan dibalikin begini. Oh, bukan? Bukan. Usaha sih. Nih, barang. Barang. Barang punya saya. Nih, gitu. Bukan gini. Kirain saya begini. Nih, kirain saya ini maaf nih ya. Iya, pas. Ini jendakan loh. Ini barangnya Sule. Barang saya. Saya balikin. Lupa. Balikin kasih ke saya. Ini barang saya. Dikasihin. Nih gini. Kasih ke saya. Wah, speaker musola. Wah. Banget nih. Toang. Baru saya mau siap nih. Ini apanya nih? Nanti dulu dong. Nanti dulu. Tulisan bagus ya. Ayo ini apa? Apa ya? Sini. Malah jauh. Ayo ini apa nih? Nih. Ayo, berarti ini. Lu bisa ke sana. Oh. Enggak. Di sini aja. Bisa begitu. Di sini aja. Coba tiup. Ini apa nih? Coba apa ya? Buka aja. Kuya di mana? Nih, saya tahu nih. Apa tuh? Wah, steker musola nih. Tadi udah. Yang tadi. Belum. Ini untuk mau. Apa tuh? Garpu somai. Segede gini. Benar. Garpu somai segede gini, somainya segede aneh. Somainya gede dong. Kenapa ya garpu somai itu tengahnya bolong? Wah, kenapa tuh? Kan nyolok buat motong, pisaunya masuk. Oh iya benar. Kok benar? Gimana gak benar orang saya bilang. Nah, makanya cewek jangan gitu lagi ya. Iya, udah sadar. Sadar sekarang ya. Buat saya ya? Ya, gak tau itu punya Kang Sule semuanya. Jangan ngomong jorok, ada saringan nih. Biasa ngomong jorok sih. Maaf. Mau kemana? Nanti dulu, belum mati. Ini. Nah, di sini dulu. Nah, lain kali jangan gitu lagi ya. Enggak, saya balikin semuanya. Udah gitu, saya minta maaf, saya mah udah sadar. Mau kemana? Terus kalau makanan bang, juga, mau kemana sih, Bang? Jogja mana, Bang, ya? Sono. Jangan kata lu, orang Jogja aja nyariin Jogjanya belum ketemu. Jadi selama ini kamu selamanya? Hah? Bukan, ini saya balikin semuanya. Iya, maksudnya kamu yang ambil barang-barang ini? Kan saya minjem, cuman ngerasa jadi hak milik aja gitu. Itu namanya maling. Kan udah sadar. Sadar. Udah gitu makanan juga saya suka ngambil bukannya apa-apa. Saya tuh memang takut buat masak. Makanya jangan kayak begitu. Speaker musola nih. Udah tadi. Berarti... Berarti gue udah sadar sekarang. Makanya lain kali gak boleh kayak begitu ya. Yaudah, kebetulan nih cewek. Ini Mahana, Dahana suruh sini dulu. Teman saya, Dahana. Bisa ada konsultan host baru nih. Ya udah tuh ya, tapi saya teh nitip atuh buat tiket pesawat mudik. Oh, kan saya mesti ke Bogor pakai tiket pesawat. Ke Bogor. Ke Bogor pakai pesawat. Gitu. Lo mau landing di Atang Sanjaya? Pesawatnya ke Bali dulu, abis
itu baru ke Bogor. Ngapain ke Bali dulu? Kan mampir heula mantai. Oh, ada yang ketinggalan. Ya, yang ketinggalan. Bali dulu. Bali dulu, baru ke Bogor gitu. Mbali, Bro, Mbogor. Oh, Mbali. Mbali. Oke, oke. Kebetulan nih, kalau urusan-urusan mudik, ini saya punya sesuatu nih, ada tips nih. Tapi harus berhenti dulu nih. Masa sih? Oh, di pos. Ini saya berhenti dulu ya. Bisbang, bisbang. Tips mudik. Sebelum berangkat mudik, pastikan listrik dimatikan, kompor dimatikan, air dimatikan. Kalau kompor, listrik, air sudah mati, mohon diikhlaskan dan didoakan. Mudah-mudahan listrik, kompor, dan airnya hidup kembali. Dan jangan lupa juga mengunci pintu. Pastikan sebelum mengunci pintu, semua anggota keluarga sudah ada di luar. Kalau enggak, dia kekunci. Dan pastikan saat mengunci pintu, Anda berada di luar rumah. Karena kalau Anda di dalam rumah, berarti Anda yang terkunci. Bagus tuh tipsnya. Bagus tipsnya. Tipsnya bagus nih. Nih. Nah, duduk lagi. Nah, udah tahu tadi, dengar apa yang dia bilang? Tahu, ngunci pokoknya mah. Ini pakai sambal enggak? Mudik itu kira-kira apaan tuh? Basement. Nyanyi dulu dong. Aku bukan pengambil cinta. Kedua. Oh, saya baru inget nih. Jessica Iskandar. Joni. Joni. Joni Iskandar. Bapak. Jessica. Ini, Joni Iskandar ini ya. Ingat, tips yang kedua mudik. Kalau Anda mau mudik, pastikan Anda berangkat. Ya, karena kalau tidak berangkat, berarti ketiduran. Pastikan juga ketika Anda berangkat. Kenapa? Lontongnya udah basi. Kalau Anda sudah berangkat, pastikan Anda punya kampung halaman, ya. Pismeng, pismeng. Nyalain lagi lu. Ah, udah ya. Paham ya sekarang ya. Lebaran tuh orang gak keluar. Kenapa? Digebukin sama ketupat. Tonton. Yaudah. Sekali lagi saya minta maaf. Ya. Kalau lebaran juga. Ya, ya minta maaf ya. Ya. Sama-sama, sama-sama. Ini juga mau kongos barunya ini minta maaf ya. Gue lempar aja lu, jauh ke sono. Ya udah, ya. Baru kenal udah minta-minta maaf. Minta maaf. Kali ada salah gitu. Ya saya enggak punya. Maafin. Oke, saya pergi dulu deh ya. Saya mau persiapan mudik ya kalau gitu ya. Ya, jadi di jalannya. Belum mana saya ke sana ya. Silakan Hana. Hei, mana? Situ. Sini. Biasaan situ. Ikut aja. Eh? Mau ngikut aja. Sendiri? Ada keluarganya. Ada keluarganya. Situ, ngobrol-ngobrol. Situ. Sini. Hana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hana kemarin katanya baru selesai syuting film Warkop. Hana, apa kabar kemarin baru selesai syuting? Ini lagi ngomong. Lagi ditanya. Dari sini dulu, baru situ. Oke. Okay. Giliran, Pak, giliran. Di sini dulu. Giliran. Emang saya hansip gitu. Syuting film Warkop. Ya, betul. Gimana, udah beres semuanya? Udah beres semuanya. Tinggal nunggu tayang berarti ya? Tinggal nunggu tayang tanggal 8 September nanti. Ini belum tayang aja udah trending di YouTube ya, luar biasa. Iya, ya. Karena udah kemarin habis launching teaser untuk filmnya. Dan alhamdulillah banyak banget yang nonton. Dan
Teaser bukan makanan. Teaser contoh. Teaser contoh. Hah? Teaser contoh. Contoh. Kalau Anda berperan kan sebagai apa di Warkop? Kenapa dicontohin? Pak, yang ini rese mulu juga, Pak. Lu sabar dong. Dia sabar, jangan ditanya mulu. Emang dia begitu. Lah orang mau main film dicontoh. Aduh, ada ngelunya aja itu mah. Berperan sebagai apa Hana di Warkop DKI? Tuh wajib nanya tuh. Aku berperan sebagai Warkop Girl baru. Mm-hmm. Dia Chips cabang Perancis. Oh, Chips coklat. Cabang Perancis. Coklat. Coklat. Chips. Motor. Motor, motor. Polisi, polisi. Polisi yang itu tuh yang jangkrik bos gitu. Ya, itu. Ini enggak pernah film nonton ya? Enggak pernah nonton film. Nah, itu. Kesudahan. Iya tahu. Eh saya juga sering nonton. Nonton apa? Nonton tabrakan. Nanya dong, giliran nanya. Gue suka nggak saya sekarang nanya. Nanya. Berperan apa di? Tadi udah. Tadi udah. Dibaca di situ. Baru. Oh ini. Ini yang lama. Maksudnya tulisannya yang baru. Tulisannya yang baru. Tulisannya. Pertanyaannya. Oh kirain tabletnya. Oh tabletnya emang lama. Kalau yang baru kan bu? Huh? Tabletnya lama. Iya. Yang palsu aja ditangkap lagi yang lama. Vaksin. Tablet biasa itu mah obat. Vaksin. Vaksin iya. Vaksin. Itu. Dulu Perdana Menteri Thailand. Oh. Taksin. Vaksin. Taksin. Taksin mah mobil listrik kita berangkat. Taksin. Aku gue nggak main dah. Jadi kalau situ udah nanya-nanya, huh? Udah kelar, giliran sini baru nanya. Ini tulisannya. Ngapain gue nanya? Orang gue bukan tamu. Maksudnya bintang tamu dikorek-korek. Ntar dia kegelian. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Nih. Oke, silakan ada pertanyaan buat saya. Dari situ. Situ. Nanya situ. Dari situ. Nanya sono. Yang baca, dibaca ini. Oh ini. Nih. Bapak kalau nggak bisa dibaca ngomong masuk sini deh, Pak. Eh, dia disuruh masuk. Suruh masuk. Emang saya kuaci. Nih. Bayar diri sendiri. Emang saya kuaci. Lu kue tiau. Duitnya. Yeah. Tapi sekarang. Sekarang, Pak. Sekarang. Sekarang mah dikit. Sekarang. Iya, nah, tapi kan pertanyaannya sekarang. Nih Pak, nih. Nih kalau nggak bisa baca tablet, nih baca ini nih. Bisa, jangan katanya tablet kapsul ya gue telan. Tapi sekarang. Nah. Gak apa-apa lanjut aja lebih seru itu kok. Ini. Oh yang ditanya yang baju putih no. Oh bukan. Bukan. Yang baju putih. Itu kan ada tablet. Digeser. Jangan diginin lagi ntar kena lagi pala orang bang. Tabletnya digeser. Tapi sekarang sudah proses syuting film terbaru lagi. Apa? Gimana sih? Bapak ngomong kayak hakim, Pak. Kayak nadanya nada pertanyaan, kalimatnya tanda tanya. Bapak kayak tanda seru. Tapi sekarang sudah proses syuting terbaru lagi. Lagi ya. Itu. Lagi ya. Lagi ya. Kata dia. Iya, enggak. Kata Bapak. Bapak yang ngomong. Kata Bapak. Wey, kata Bapak. Saya lempar nih. Kata Bapak. Tapi, nih, lihat tanda di belakangnya apa? Shhh, berisik. Kenapa? Bosman lagi sakit. Sama lagi. Dia malah lagi tidur, gak denger. Lihat tanda belakangnya. Tapi sekarang sudah proses syuting film terbaru lagi. Ya, gitu. Ya, nanya. Lu juga salah, masa begitu? Kayak orang jatuh. Masa tanda tanya dulu baru ya? Gini aja deh.
Hanan jawab dulu ntar bikinin pertanyaan. Gimana? Nah, gitu gitu. Oh benar. Oh iya. Coba apa jawabannya apa? Ntar bikin pertanyaan ya. Saya ngambil alatnya dulu ya. Aku mau bikin. Bikin tinggal ngomong. Enggak pakai alat. Enggak pakai. Gak usah pakai alat katanya nih. Gak usah. Emang gak pakai. Emang enggak dari dulu juga. Eh, speaker musola nih. Oke, hey, Hana. Ya, maaf, ada lagi film baru lagi sekarang. Iya. Ya. Ya, Bulan Terbelah di Langit Amerika Part 2. Oh, Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang Part 2. Yang Part 2. Sebagai apa di situ jadi bulannya? Sebagai bulan yang dibelah. Yang dibelah? Iya. Itu udah part 2 aja. Part 1 udah tayang tahun lalu. Itu udah kebelah 1, sekarang kebelahnya 2. Iya. Ya. Jadi apa bukan, tuh bulan? Bukan, partnya. Ini kok gue ya kesel banget begini hari ini. Salah lu, udah itu ngaco, lu juga ikut ikutan ngaco. Sahur terakhir nih. Bukan masalah sahur, migrain gue nih. Oke, pokoknya nanti kita bulan, akan... Bulan terbelah dua. Dua. Saya mau nanya sama Ana. Itu belah tengah, belah pinggir. Di sini aja.